Diketahui seri timnas Indonesia masuk era baru bersama Sintayong. Sederet pemain langganan skuad Garuda mulai terpinggirkan dan tak terpakai saat ini. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut ini adalah deretan pemain timnas Indonesia yang dipinggirkan oleh skuad Indonesia dari skuad Sintayong. Yang pertama, Egy Maulana. Nama Egy sebagai wonderkid timnas Indonesia mulai pudar. Egy sebenarnya sempat terpanggil saat timnas Indonesia bertanding melawan Burundi. Namun namanya disorot Sintayong karena cedera. Tak lama setelah itu Egy malah dimainkan Dewa United di Liga 1. Hal itu sempat menjadi kontroversi di kalangan supporter. Yang kedua, Nadeo Arkawinata. Sejak laga melawan Burundi pada Maret lalu, ia tersisihkan. Nadeo hanya menjadi penghangat tamu cadangan. Sosoknya kalah saing dengan seret kiper muda lain seperti Hernando Ari, Syahrul Trista, dan Reza Arya. Yang ketiga, Van Dimas. Sempat menjadi andalan Sintayong pada Piala AFF 2022. Namun sayang Evan kini tak lagi dipakai. Berlimpahnya stok pemain tengah timnas Indonesia dengan usia lebih muda dan Mumbuni menjadi pilihan Sintayong. Dan yang keempat, Ramai Rumagiai. Pancoratan Ramai Rumagiai dilakukan Sintayong sejak SEA Games 2021. Pelatih sekesalan itu tak senang dengan sikap sang pemain. Berawal dari ngarennya Rumagiai bergabung ke pemusatan latihan dengan alasan sakit, Sintayong pun menawarkan pemulihan di Jakarta. Sayangnya niat baik Sintayong itu tak ditanggapi Rumagiai. Tak mendapatkan respon sang pemain pun dicoret dan hingga kini tak dipakai lagi.